Hello guys, yang ini kita berjumpa lagi lah di part yang kedua. Hari ini baru ada kesempatan untuk saya sambung buat video hujung minggu kan. Jadi cuaca sekarang mendung, sekejap lagi hujan lebat. Tapi saya rasa sempat lagi pasang ignition coil ni. Curi masa sikit sebab hari bekerja memang sangat-sangat sibuk. Jam 7 sudah keluar rumah. 7 pagi antara anak sekolah terus sampai bengkel, terus kerja jam 8 lepas tengah kerja, balik sampai rumah pun malam dalam jam 7 ataupun 7.30 ataupun jam 8. Jadi hari ini saya ambil kesempatan sikit untuk saya buka ignition coil yang sudah rosak ni lah. Seperti video saya yang part pertama, saya menerangkan yang saya beli ignition coil di Shopee itulah. Jadi hari ini tujuan video ini, tujuan utama dia adalah untuk saya untuk saya tunjuk cara-cara buka ignition coil lah untuk rotor wajah CPS 2008 1.6 cc inilah. Okey. Jom. Guys. Okay guys, kedudukan ignition coil bagi rotor wajah CPS ni dia di sinilah. Ini head, ini intake, ini wire 1, 2, 3, 4 dan ini pula adalah ignition coil. Cara-cara kita buka senang saja. Di sini 1, 2, setiap penjuru ignition coil ada satu nut lah, nut yang ikat. Size dia size 7, ada balik sikit lah. Sebelum buka tu, kita buka kabel yang 1, 2, 3, 4 ni. Lepas tu dekat sini pin dia. Ini kita kena hati-hatilah. Ini kita kena cabut yang pin ni. Okey, pin yang besi ni, lepas tu kita cabut konektor warna biru ni. Okey guys, kita guna box nombor 7. Kecil sikit, saiz kecil. Ini saya beli dekat Shopee. Okey, ini saya beli dekat Shopee seperti yang saya terangkan dekat video yang pertama saya lah. Jadi kita buka yang 4 biji tu. Okey guys, kita sudah buka dia punya ignition coil yang lama. Yang lama yang inilah, mungkin original saya pun tidak pasti sebab dia ada nombor siri yang ini. Kalau yang lama pula yang di bagian sini kosong. Oh, di sini dia tulis made Germany. Mungkin Bush. Saya pun tidak pasti brand apa. Kejap lagi kita pasang. Kejap lagi kita pasang yang inilah, yang baru ini. Oke. Okay. Rupa bentuk sama. Saya rasa selepas hujan baru dapat pasang lah. Sudah mendung. Ini bila kita buka, kita akan nampak dia macam ni lah. Siap-siap sikit sebelum keadaan dia selepas buka. Okey, yang ini. Okey guys, sekarang baru jam 4.20 lah. Cuaca hujan lebat. Jadi kita tidak sempat siapkan pasang ignition coil tadi. Kita stop sekejap, kita berlindung sekejap di bawah tempat letak motosikal berbumbung ni lah. Lepas hujan berhenti, kita sambung semula cara, dan saya akan tunjuk cara-cara memasang ignition coil yang baru lah. Okey. Okey guys, kita sambung balik. Tadi hujan turun selama 2 jam, sangat lebat. Jadi sekarang jam 6. 6 petang. Kita sambung balik apa yang kita buka tadi. Okey. Okey guys. Kita sudah pasang coil baru ini. Tu nampak dah brand Kedik. Brand Kedik saja.
Lepas tu bila kita sudah pasang nut yang ikat tu, ball nut yang ikat coiling, ignition coil ni dekat head tu, 1, 2, 3, 4, 2 bawah, 2 atas, kita masukkan plug ni, wire plug ni mengikut nombor yang ada marking dekat coil tu lah. Nombor 1 untuk cable dan piston, ataupun piston nombor 1, begitu juga dengan nombor 2 untuk nombor 2, lubang nombor 2 dekat coil, begitu juga dengan seterusnya, 3-3 lah, 4-4 lah. Kalau kita pasang terbalik, dia akan misfire, kan? Dia akan misfire. Jadi ialah terbalik lah. Jadi lepas ni kita try start, tengok enjin masih ada jiking atau tidak. Okay guys, lepas kita pasang coil tu, kita masukkan wire di lubang coil yang sepatutnya. Lepas tu kita try start. Lepas try start ni, tengok enjin boleh hidup, cuma kita tidak tahu adakah masih ada misfire dalam sistem enjin ni. Jadi macam mana kita mahu tahu ada misfire dalam sistem enjin? Kita scan guna scan tool. Itulah kebaikan guna scan tool, kita dapat mengenal pasti masalah-masalah dalaman yang berkaitan dengan sensor-sensor ataupun elektronik di kenderaan kita lah. Okay. Jadi sekejap lagi saya tunjuk cara-cara kita scan untuk mengenal pasti sama ada jiking ataupun tidak enjin ni lah, menggunakan sistem scan Dynos. Okay gang, so far sudah tidak dikesan lah misfire pada enjin ni. Jadi untuk kali kedua kita buat test drive sama ada dia masih ada jiking ataupun tidak. Sebab sebelum ni kita bawa, kita tekan minyak pada starting tu, dia rasa jiking lah kan. Jadi untuk mengetahui sama ada jiking lagi, kita test untuk kali kedua lah, untuk jarak kita bawa dekat Chandraya. Tengok macam mana. Okay, tadi lepas saya pasang coil, cucuk semula itu kabel plug semua di tempat yang sebetul dia, kita try start engine, so far okay. Lepas tu saya bawa test drive pula dalam 3 km, jalan, orang cakap jalan kampung lah, ambil ajak. Jiking tu sudah tidak ada lagi lah, sudah tidak ada lagi. Dan saya cek dekat scan Dynos saya, tiada misfire yang dikesan lah, misfire not detected. Okay. Jadi tapi saya terlupa cek saya punya plug adakah okey lagi ataupun tidak okey. Lepas ni kita try dulu lah, kita try buka dulu, tengok rambang macam mana kan. Okay guys, mungkin video tidaklah sepanjang mana, saya rasa video sampai sini saja. Jadi apa yang saya cek tadi, semua scan Dynos, lepas tu test drive, selepas pasang ignition coil, semua okey lah. Misfire pun tiada, jacking pun tiada. Masa kita test drive tu, kita starting dekat toilet, memang okey lah, tiada jacking. Dan sebelum ini memang kalau di permulaan kita ambil lajak, memang jacking dan sebuah kereta underpower lah. Jadi mana-mana viewer YouTube saya ni, kalau anda mempunyai kenderaan wajah space yang mempunyai masalah yang sama, jadi mungkin ignition coil anda setelah pun sampai pada waktunya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi ya, kalau kenderaan anda keluar lampu check engine, anda boleh menghubungi saya di nombor talian di bawah yang saya sertakan di description di bawah video ini, untuk kita scan Dynos harga murah-murah saja. Okay? Jadi jangan malu-malu, saya sedia membantu anda. Terima kasih pada yang menonton video ini. Thank you.